Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang menjelang sore. Saat ini saya sudah berada di sebelah timur atau peta antara stasiun Tarik hingga stasiun Kedinding ya. Di sana stasiun Kedinding di belakang saya. Ya, saya di sini untuk siang-siang begini ya, panas banget hari ini. Cerah mungkin ya sekitar 34 derajat teman-teman. Oke, siang-siang gini saya mau hunting teman-teman, yaitu kereta api 241 Sri Tanjung yang hari ini membawa kereta spesial atau momen spesial ya. Ini kalau panoramik udah biasa ya, soalnya panoramik kadang dibawa Sri Tanjung, kadang dibawa Pasundan. Nah, siang gini saya mau hunting kereta api 241 Sri Tanjung dari arah stasiun Surabaya Kota tujuan stasiun Lempuyangan atau di Lempuyang Yogyakarta. Nah, kereta api Sri Tanjung ini membawa kereta eksekutif new generation teman-teman, bukan eksekutif biasa atau eksekutif stainless steel atau mild steel yang 2018 atau angkatan-angkatan lain, tapi ini stainless steel new generation 2023, yaitu kereta terbaru teman-teman ya. Ini sepertinya ya, kalau saya duga ini transitnya milik kereta api Bima dan Argo Semeru. Nah, Argo Semeru dan Bima kan rangkaiannya warna pink ya, warna pink. Jadi ini dikirim dari stasiun Surabaya Pasar Turi atau kepala tipu kereta Surabaya Pasar Turi guna penerusan menuju ke stasiun Lempuyangan atau tipu kereta Solo ya. Entah ini mau dipakai kereta apa ya, soalnya transit kereta api Bima dan Argo Semeru ini dikirim menuju ke Solo atau ke Lempuyangan atau ke Jogja ya. Entah dibuat apa, mungkin kereta api baru atau mungkin kereta api tambahan seperti Manahan ya. Nah, tadi pagi saya hunting kereta api 239 Pasundan ya teman-teman, dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Kiara Condong, tapi membawa juga ya, tadi titipan dua ya, yaitu satunya kereta makan 1M1 sama kereta eksekutifnya generasi 1. Jadi dua livery atau dua eksekutif new generation. Nah, dikarenakan tadi saya ada urusan ya, yang ke 239 Pasundan pengiriman tadi pagi. Saya ada urusan, makanya saya tidak hunting kereta api lain. Tapi saya memutuskan untuk melanjutkan hunting sore ini. Bentar lagi kereta api Jayakarta teman-teman, dari arah stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Pasar Senen dengan nomor KA 217 ya, dari arah sana nanti. Oke, mungkin video kereta api Pasundan tadi pagi sama kereta api Sri Tanjung ini saya gabungin, jadi ya biar lebih panjang. Oh iya, kereta api Pasundan tadi juga membawa kereta atau transit milik kereta api Argo Semeru dan kereta api Bima loh teman-teman. Warna merah ya, warna merah ada pinknya gitu ya. Nah, bisa disimpulkan ini mungkin rangkaian kereta api Argo Semeru dan Bima lagi dipinjam terlebih dahulu. Makanya dari depo atau kepala depo kereta Surabaya Pasar Turi atau SBI itu mengirim transit Argo Semeru dengan kereta api Bima itu sementara untuk dipinjam oleh kereta api lain di Dop 6 Yogyakarta. Jadi semua kereta yang ada di depo kereta Surabaya Pasar Turi itu dipinjam terlebih dahulu, jadi dibersihin terlebih dahulu ya, kalau ada yang sisa dibersihin. Yaudah, kita tunggu kereta api 217 Jayakartanya dari arah stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Keretanya bentar lagi, sekitar ya mungkin 5 menit lagi teman-teman. Nggak lama habis ngerekod tadi, habis facecam tadi kereta api 217 persiapan melintas langsung daerah Banjarwungu antara petak stasiun Tarik hingga stasiun Kedinding. Ini dia.
tidak kereta api 217 Jayakarta. Ini kereta api 2636F Mabe Tanker dari ini kereta BBM ya, dari arah stasiun Madiun tujuan akhir stasiun Benteng belum lewat teman-teman. Tapi status kereta ini adalah fakultatif. Mungkin enggak jalan ya. Biasanya sebelum Jayakarta ini udah lewat loh dari arah barat atau dari arah Madiun. Ya, habis Jayakarta ini langsung kereta api 241 Sri Tanjung teman-teman dari stasiun Ketawang tujuan Lempuyangan. Dan kabarnya ini memakai lokomotif berstiker lebaran CC201-8314 milik depo induk PWT. Kita coba lihat nanti aja ya, apakah benar atau tidak. Dan kereta luar dinasnya atau kereta eksekutif new generation mungkin ditaruh di belakang atau ditaruh di depan, saya juga kurang tahu. Nanti kita lihat aja. Nah, udah kelihatan teman-teman kereta api 241 Sri Tanjungnya ya, dari arah stasiun Ketapang tujuan Lempuyangan. Ini nomor keretanya 244241. Pas azan teman-teman. Aduh. Ya, ternyata ditaruh di depan teman-teman, dekat bagasi. Wah, itu bahaya banget tuh. Tuh, kepulan asapnya bahaya banget. Dekat rel. Ternyata ditaruh di depan, yaitu benar ya, lokomotifnya CC201-8314 tipe induk Purwokerto atau PWT. Ternyata ditaruh di depan, gue kira di belakang. Jadi nggak kelihatan kalau bawa kereta ekonomi ya. Jadi kelihatan bagasinya aja. Jadi nggak apa-apa ya. Kita lanjut sebagai anting terakhir. Ini kereta api 96 Sancakanani dari arah sana tujuan Yogyakarta Surabaya Gubeng. Iya, tadi aku salah fokus teman-teman. Ternyata tadi kan kukira pas awal video ya, saya bilang itu milik transit, milik kereta api Argo Semeru dan kereta api Bima. Nah, setelah ku cek videonya tadi, itu ternyata kereta api atau milik transitnya kereta api Argo Bromo Anggrek atau apa. Jadi ada corak pinknya gitu, ada kayak motif bunga. Ternyata itu milik apa ya, bukan milik Argo Semeru. Wah, mungkin perawatan ya. Tapi nggak tahu juga kok ke arah Lempuyangan. Atau mungkin dipinjam terlebih dahulu sama kereta lain. Saya juga kurang tahu ya. Ini tadi baru cek video, ternyata milik Aba, bukan milik Argo Semeru ataupun Bima. Ya, kita tunggu kereta api sancakannya aja sebagai video penutup pada hunting kali ini di sini ya. Ini saya jarang banget hunting di sini. Dulu pas awal-awal pernah sering banget hunting di sini, tapi sekarang sudah jarang. Kita tunggu kereta api sancakannya aja ya. Persiapan kereta api 96 Sancaka dari arah stasiun Yogyakarta tujuan Surabaya Gubeng. Ini melintas. Oke, itu dia kereta api 96 Sancaka dari arah stasiun Yogyakarta tujuan Surabaya Gubeng, teman-teman. Ini Sancaka ini habis 96 langsung balik dari 97 nanti sore jam 4:30 berangkat Gubeng ya, Surabaya. Jadi cukup tektok ya. Ya udah, sekian dulu video dari saya untuk hunting kereta eksekutif new generation hari ini teman-teman, dari pagi tadi sampai sore ini. Tadi pagi itu digandengkan oleh kereta api 239 Pasundan dan sore ini digandengkan oleh kereta api 241 Sri Tanjung. Tadi pagi milik Argo Semeru dan Bima, dan sekarang milik kereta api
rego bermangrek sore ini ya. Nah, sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga suka dengan video saya ya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Maaf jika videonya kurang maksimal teman-teman ya. Jadi ya kayak kurang panjang, kurang apa, kurang penjelasan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video hadirin saya selanjutnya. Terima kasih.